mana dasar yang bercanggah dengan syarak. Bercanggah ni ada tiga. Satu, bercanggah dasar yang membabkan akidah. Tak ada kompromi. Tak boleh biarkan rakyat syirik pada Allah. Kita hentikan benda macam ni. Dulu ada macam-macam pesta. Kat laut ada pesta ancak. Puja penunggu laut. Sembelih kerbau. Kepala kerbau dihanyutkan ke laut pada penunggu-penunggu di laut. Macam-macam khurafat pada masa tu. Alhamdulillah, kita hentikan perkara tersebut. Ajaran sesat, kita perangi habis-habisan. Di Terengganu ni bukan saya kerajaan bumi, kerajaan langit pun ada. Macam-macam. Kita haramkan, difatwakan haram dan kita ambil tindakan. Kan dia bab akidah yang tak boleh kompromi. Yang kedua, perkara yang tidak masuk akidah, tidak masuk akidah, tapi dosa besar. Ini dosa besar, kita sekat dengan peraturan, dengan undang-undang. Sebab tu kita macam minum arak. Orang bukan Islam minum. Itu hak dia. Tujuh tempayan, lima tempayan, minum-minum lah. Selagi mana dia tidak mengganggu gugat keterangan Allah, maka tak apa. Dia boleh minum. Sebab tu dalam hadis Nabi, tak pernah kita jumpa Nabi haramkan arak di Madinah. Orang bukan Islam nak minum-minum. Tidak dilarang. Itu urusan dia. Tapi orang bukan Islam nak buat sesuatu benda yang melibatkan implikasi kepada awam, tak boleh. Kenapa beza judi dengan arak? Kenapa judi tak boleh, tiba-tiba arak boleh? Kerana judi tak ada agama benarkan. Tak ada agama. Hindu ke Buddha ke Kristian ke siapa, tidak ada agama benar. Yang kedua, judi dia meninggalkan kesan yang besar. Al-fahish, kesalahan dosa besar. Dan oleh kerana kesalahan dosa ni duduk pada kita orang Islam, orang bukan Islam tak ada dosa pahala ni. Maka kali itu dia boleh merosakkan. Kalau dia mabuk, urusan rumah tangga dia. Kalau dia ketagih judi, merosakkan rumah tangga dia. Walaupun dia bukan Islam, peranda rumah tangga dia. Siapa kena pulihkan dia? Kerajaan kena biaya. Kerajaan kena pulih. Ada perkara yang kita kena, yang ketiga, yang didik masyarakat. Benda tak elok. Ya, tapi dia tidak direct tak elok. Dia membuka pintu ke arah keburukan. Benda tu tak buruk. Tapi dia membuka pintu kepada keburukan. Sebab tu Allah Ta'ala tak sebut, jangan berzina. Allah tak kata jangan berzina. Tapi Allah kata, wala taqrabu zina. Jangan hampiri zina. Ia haramnya zina. Ia haramnya zina. Tapi hampir pun Allah cegah. Syadul zara'i. Kita cegah awal sebelum berlaku kemungkaran. Maka cegah awal ni perlukan pendidikan, tarbiyah, kefahaman masyarakat.